akan menunggu. Saudara, berada dalam suatu negara yang nyaman dan aman adalah dambaan setiap warga negara. Hal ini dapat terwujud bila ada tatanan ketertiban dalam masyarakatnya. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, haruslah terlindungi. Keseimbangan tatanan di dalam masyarakat haruslah dibarengi dengan adanya penegakan hukum atau peradilan yang mandiri, adil, dan konsisten dalam menerapkan aturan hukum yang ada. Bebas dan mandiri dalam mengadili, serta bebas mandiri dari campur tangan pihak-pihak yang berkuasa. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana, dan ini merupakan dambaan setiap bangsa. Barangkali kita masih ingat bahwa trias politika yang dikemukakan Montesquieu, dalam suatu negara ada tiga pilar, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini akan menjadi konsep yang indah dan harmonis kalau setiap orang yang ada di dalamnya adalah mereka yang amanah dan tidak terlibat conflict of interest. Tetapi ketika ketamakan atas dunia mendominasi dan pengakuan eksistensi sangat ditentukan oleh kepemilikan dan kekuasaan, maka semuanya menjadi berbeda. Apalagi ketika pelaku pemerintahan adalah mereka yang tidak amanah dan selalu punya kepentingan-kepentingan tertentu terhadap jalan pemerintahan itu sendiri. Bicara soal penegakan hukum, kita tentu saja tidak pernah lupa sosok almarhum Profesor Dr. Baharudin Lopa, yang dikenal sebagai jaksa yang hampir tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketegasan, keberaniannya jadi momok bagi para koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan. Beliau menerima anugerah Government Watch Award atas pengabdiannya memberantas korupsi di Indonesia selama hidupnya. Simbolisasi penganugerahan penghargaan ini ditandai dengan deklarasi Hari Anti Korupsi yang diambil dari hari lahir Lopa pada 27 Agustus. Saat beliau tiada, seolah negara ini kehilangan penerangannya. Saudara, masih adakah sosok penegak hukum yang mampu menerangi sistem peradilan di tanah air ini? Untuk mencari jawabnya, Bincang Integritas kali ini menghadirkan salah seorang penegak hukum yang saat ini memfokuskan dirinya di bidang pemberantasan korupsi. Beliau adalah Dr. Abraham Samad. Saudara, di studio telah hadir Bapak Dr. Abraham Samad. Bapak berkenan hadir di acara Bincang Integritas. Iya. Acara ini tuh memang sebenarnya ingin memberikan inspirasi dan keteladanan bagi kaula muda, khususnya Pak, calon penerus bangsa ini. Rasanya kalau kita bicara soal penegakan keadilan tuh kok kayaknya sekarang agak semrawut gitu Pak ya. Jadi kami mengundang Bapak selaku Ketua KPK, ingin tahu lebih dalam, karena kami terus terang dikejutkan juga dengan adanya nama Abraham Samad masuk calon pemilihan Ketua KPK ya Pak ya. Jadi ini siapa gitu kok punya keberanian, nah udah Bapak waktu itu apa Pak yang punya keberanian untuk mencalonkan diri? Ya, berangkat dari kepedulian ya. Selama ini saya melihat bahwa penyakit utama bangsa ini adalah korupsi ya. Jadi sejak di Makassar, di Sulawesi Selatan,
saya dan teman-teman sudah aktif dalam apa kampanye-kampanye anti korupsi. Jadi berangkat dari keprihatinan bahwa penyakit yang satu ini kan sangat kronis di negeri kita dan kelihatannya agak sulit untuk diberantas. Sehingga diperlukan satu metode, satu strategi yang jitu untuk bisa memberantas korupsi itu yang secara masif. Iya. Tapi melihat latar belakang pendidikan Bapak ini, linear sekali ya. Yeah. S1, S2, S3-nya hukum. Yeah. Apakah memang dari dulu Bapak punya cita-cita di bidang ini dari kecil gitu? Iya, jadi semenjak SMA ya. Jadi SMA itu sudah mulai terlintas. Karena pada saat itu saya melihat banyak hal sebenarnya. Ini juga berangkat dari pengalaman hidup saya. Ya. Ketika saya umur 9 tahun, ayah saya itu sudah meninggal ya. Jadi tinggal ibu saya. Kebetulan ada beberapa hal dari ini yang saya tangkap waktu masih kecil, jadi kurang ingat juga sedikit-sedikit aja. Ada beberapa hal mengenai peninggalan bapak saya, ada usaha gitu ya. Terus itu sedikit bermasalah setelah bapak saya meninggal dengan mitra ya. Terus saya ingat betul, biasa ibu saya itu membawa saya kalau lagi konsultasi dengan seorang advokat. Itu yang saya ingat. Gitu. Jadi 9 tahun waktu masih SD ya Pak ya? Iya betul. Dan itu melekat? Melekat. Terus. Setiap ibu saya berkonsultasi dengan seorang advokat, saya selalu dibawa. Jadi mulai terlintas, oh ternyata ada profesi yang begini. Gitu. Kemudian Bapak di Makassar, punya LSM ya Pak, yeah. Kegiatan-kegiatan yang advokasi juga ya. Nah ini apakah juga memberikan impact? Atau karena hasil dari pengalaman masa lalu juga sehingga? Ini gabungannya, mulai dari pengalaman masa kecil yang tadi saya sampaikan, kemudian waktu saya kuliah saya kan juga ketua senat ya di UNAS. Jadi memang aktif ya, sejak aktif. Dulu. Ya, jadi saya melihat ada beberapa sebenarnya fenomena sosial yang sangat miris kalau kita lihat ya. Katakanlah kalau kita sering berjalan atau berada di tengah-tengah apa, komunitas masyarakat atau di mana saja, kita selalu melihat ada ketimpangannya, ada gap yang tajam menurut saya pada saat itu ketika kita mahasiswa. Ini kok saya pikir begini, bangsa negara sini kan kaya raya, ini ada Freeport di Irian begitu kaya, tapi kok itu orang masih banyak yang bisa sekolah, nggak bisa sekolah, masih banyak orang yang mati karena tidak punya duit untuk berobat. Saya berpikir ini ada apa sebenarnya bangsa ini. Sehingga saya melihat bahwa ini pasti ada masalah yang sangat serius. Ya, ya berangkat dari pemikiran-pemikiran itu, saya terpanggil sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau melihat filosofi dan pemikiran-pemikiran Bapak yang sudah apa ya, melihat jauh ke depan, melihat orang lain, ya. Tentunya ini adalah berkat orang tua. Iya. Didikan seperti apa dari orang tua kalau bisa cerita sedikit dalam keluarga yang bisa menumbuhkan rasa kepedulian Bapak dan keberanian Bapak? Iya. Bapak saya itu kan seorang militer ya, jadi militer 45. Tapi dia meninggal ketika saya masih kecil. Tapi sejak kecil di apa lingkungan keluarga saya itu ditanamkan benih-benih yang disiplin dan itu diwariskan kepada ibu saya. Jadi ketika ibu saya membesarkan saya mulai dari ketika 9 tahun sampai dewasa itu kita ditanamkan benih-benih kedisiplinan. Mungkin itu kata Bapak. Jadi tertanam ya Pak ya? Yeah. Dan kepedulian terhadap sesama juga ada. Pak ini pribadi sedikit Pak. Yeah. Hobi Bapak apa sih Pak sehari-hari Pak? Kan kalau berkutatnya di KPK pusing juga ya Pak. Jadi perlu refreshing hobinya Bapak. Kalau dulu ya, dulu waktu zaman-zaman SMA itu olahraga saya itu tinju. Oh ya? Iya. Yeah. Badannya tidak menunjukkan kalau nanti. Iya, makanya hidung saya ini kan pernah patah. Oh. Gitu ya. Ini zaman-zaman dulu ya, waktu zaman SMA. Tapi kemudian setelah kuliah itu saya cuma olahraga-olahraga yang ringan, lari sampai sekarang ini. Jogging. Tapi tinju itu tidak mempengaruhi apa ya, pribadi Bapak untuk pengen berantem kalau ketemu orang atau enggak, gimana enggak? Tinju itu kan kalau kita lihat filosofinya itu kan sportivitas, jadi bukan kekerasan tapi sportivitas. Bapak selama ini perjalanan hidup Bapak menuju sampai ke puncak di KPK, tentunya juga banyak pengaruh dari lingkungan. Pengaruh terbesar yang Bapak rasakan selain dari keluarga, siapa sih Pak yang mendorong Bapak untuk masuk di jajaran KPK yang tidak mudah ini? Sebelum ke situ saya ingin bercerita sedikit ya. Yeah.
Dulu waktu saya kuliah ini saya cukup dekat dengan Pak Barulindo, Pak. Saya termasuk murid yang paling disayangi, ya. Aduh, jadi, bahagia sekali bahwa kita bisa ketemu dengan muridnya beliau. Jadi pada tahun 92 ketika saya selesai dari Fakultas Hukum, kalau nggak salah saya ke rumahnya pada saat itu beliau sedang menduduki jabatan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Jadi rumah beliau itu di Pondok Bambu, saya masih ingat rumah Dirjen. Iya, iya. Jadi ketika sore saya berkunjung ke sana sekitar habis asar lah gitu ya. Karena memang saya cukup akrab ketika jadi mahasiswa, jadi saya berkunjung ketika sore di rumahnya, di rumah jabatan di Pondok Bambu, ketika itu beliau jadi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Sambil menunggu beliau salat asar, kemudian dia keluar. Pak Lopa itu kan kebiasaannya kalau di rumah pakai sarung. Terus dia keluar, saya salaman. Dia tanya, "Eh Abram, gimana udah selesai?" Saya bilang, "Sudah Prof." "Kamu mau jadi apa?" bilang gitu. Saya bilang, "Jadi lawyer." "Bukan." "Benar, kamu gak mau jadi pegawai negeri?" "Tidak," saya bilang gitu ya. Sebenarnya saya ada beberapa tawaran ya. Termasuk di Sekretariat Negara waktu saya selesai. Jadi saya bilang sama beliau bahwa saya tidak berminat jadi pegawai negeri. Terus dia bilang, "Sudah tekad jadi pengacara atau kan?" Saya bilang, "Sudah." "Sudah Prof." Langsung dia katakan, "Ini nasihat saya kepada Anda. Kalau Anda jadi seorang pengacara, jadi seorang advokat, jadilah pengacara yang bagus, yang benar, yang membela keadilan, bukan membela hukum." Itu kata beliau. Itu kata-kata yang teringat sampai sekarang. Terniang sampai sekarang. Itu baru lulus S1. Iya, baru lulus S1. Jadi sebenarnya karena saya tahu betul bahwa Pak Lopa itu punya andil ya, sehingga saya bisa jadi pengacara, sehingga itulah yang menjadi filter dalam hidup saya. Karena ini masih ada beberapa orang saksi-saksi hidup ya. Kalau misalnya dalam perjalanan saya menyimpang, bukan saja saya mempermalukan diri saya, tapi saya mempermalukan orang yang punya nama besar dalam dunia penegakan hukum, yaitu Pak Barulindo. Iya, dan ini juga beban buat Bapak ya, termasuk beban sendiri kan kalau di KPK ini memang banyak intrik-intrik, banyak desakan-desakan yang sangat susah gitu. Pada saat Bapak terpilih, ada janji Bapak yang begitu akan memberantas segala macam itu, bagaimana Bapak mengimplementasikan hal tersebut? Sampai Bapak mengatakan bahwa jangankan pejabat, saudara sendiri pun akan saya babat gitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya pesan itu pesan yang nasihat yang selalu diulang-ulang Pak Barulindo kepada saya. Dia selalu katakan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan kita tidak boleh pandang bulu. Kita harus melihat apa yang pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata bahwa seandainya saja anakku yang paling kucintai di dunia ini yaitu Fatimah Zahra mencuri, maka saya lah orang pertama yang akan memotong tangannya. Nasihat itu sering lupa sampaikan ke saya, sehingga itulah yang tertanam dalam benak saya sampai hari ini. Sehingga saya juga mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum kita tidak boleh pandang bulu. Sekalipun saudara saya, kalau dia melakukan kesalahan, maka saya akan jatuh. Sepertinya mudah diucapkan, tapi ini berat sekali ya Pak ya, bagi kehidupan kita, di mana kita ada keluarga dan segala macam. Pak, tapi kalau melihat kembali setahun yang lalu Bapak terpilih, di mana KPK ini kan tidak terlepas dari peranan para partai-partai politik itu. Bapak terpilih dengan suara terbanyak. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Adakah dalam diri hati Bapak itu satu yang saya harus membalas, harus apa gitu? Pertama sama sekali tidak ada, karena sebelumnya saya tidak pernah deal dengan partai-partai tertentu. Itu yang membuat Bapak kuat ya? Saya cuma menduga terpilihnya saya sebagai ketua KPK ini hanya sebuah keterpaksaan dari teman-teman di Senayan, karena mungkin tidak ingin memilih A atau B. Jadi saya melihat saya terpilih karena sebuah keterpaksaan, sehingga saya tidak punya beban. Keterpaksaan tapi di satu sisi adalah amanah yang diminta. Iya, maksudnya keterpaksaan bagi orang yang memilih saya. Karena misalnya saya menduga dia ragu memilih A atau dia ragu memilih B, sehingga pilihannya jatuh ke saya. Saya menduga di situ. Tapi dalam melakukan segala macamnya nothing tulus ya Pak, karena Bapak tidak pernah berjanji apa-apa dengan mereka. Gitu. Ya, satu-satunya janji saya di DPR, tapi itu bukanlah janji politik, bukan kontrak politik, tapi itu adalah kontrak sosial, yaitu kontrak saya dengan masyarakat. Itu aja. Karena di sini Bapak dipilih oleh masyarakat dan diharapkan karena DPR itu kan representasi masyarakat. Betul. Dan kita sangat
Berharap ya. Ini ya di tangan ya. Bapak yang masih muda dan proses pemilihannya juga kami sudah dengar. Sudah tua juga Mbak. Muda aja ke wajahnya. Wajahnya ya. Tapi dibanding dengan rival Bapak yang kemarin ya. Itu kan memang relatif Bapak masih muda ya, ya. Dan tidak ada sampai detik ini kami dan mudah-mudahan seterusnya belum pernah mendengar ada sesuatu yang negatif gitu ya. Jadi, sehingga Bapak berkiprah menjadi lebih ya. Enak ya Pak ya. Bapak suatu saat Bapak juga pernah berujar bahwa saya ini bukan seorang Superman. Iya. Benar ya Pak ya. Iya. Apakah ini mempunyai satu konotasi bahwa mulai lelah atau gimana Pak? Sebenarnya tidak ya. Cuma kita menyadari bahwa di KPK itu kan ada budaya kerja yang kita harus sesuaikan. Sehingga saya menganggap bahwa manusia biasa itu bukan Superman. Artinya apa? Tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang begitu besar dalam tempo yang relatif singkat gitu. Sebenarnya itu. Setelah kita melihat kondisi yang sebenarnya. Ya. Yang paling saat ini dirasakan yang paling berat sebenarnya hambatan itu datangnya dari mana Pak? Boleh dari luar ya. Karena kita melihat bahwa korupsi yang ingin kita berantas itu kan pasti terkonsolidasi dengan baik di luar ya. Karena ada orang menyatakan bahwa kejahatan itu sebenarnya terkonsolidasi ya. Oleh karena itu untuk melawannya kita harus juga mengkonsolidasikan diri dengan bagus. Karena kita paham betul bahwa para koruptor yang ada di luar ini kan orang-orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang setiap saat bisa menghancurkan kita juga. Tapi kita tidak takut dengan itu karena satu-satunya niat kita bahwa menjalankan tugas penegakan hukum, amanah yang diberikan masyarakat kepada kita, menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan di KPK itu adalah bagian dari ibadah. Itu jadi sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan amanah itu secara sempurna. Sama ketika kita beribadah, kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ibadah itu secara sempurna. Iya. Bapak, dalam pilar-pilar kenegaraan itu kan ada legislatif, eksekutif, ada yudikatif. Ya. Menurut Bapak, tiga pilar itu yang paling perlu dibenahi yang mana Pak? Atau yang paling sepertinya ini loh yang paling harus dipegang terlebih dahulu. Tapi sebentar Pak ya, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan setelah ini. Saudara, Bincang Integritas akan segera kembali. Tujuan kita di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk membuktikan bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Ayo, buktikan! Ayo, kita peduli! Saudara, kita kembali dalam Bincang Integritas bersama Bapak Dr. Abraham Samad, Ketua KPK kita. Pak Abraham, kembali lagi tadi. Saya mengulang bahwa ada tiga pilar, eksekutif, legislatif, yudikatif. Di Indonesia, kalau Bapak melihat sebenarnya yang paling berperan untuk membantu keamanan, kenyamanan, dan pemberantasan korupsi itu ada di tangan di mana sih Pak? Di pilar yang mana? Ya, seharusnya semua ya. Jadi baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Ketiga lembaga ini, ketiga pilar ini harusnya memberi dukungan, memberi support yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Karena kita harus paham betul bahwa pemberantasan korupsi itu juga tidak terlepas dari keteladanan, kepemimpinan ya. Sehingga memang dibutuhkan semua komponen masyarakat untuk turut serta secara bersama-sama memberantas korupsi. Karena kalau hanya satu pilar saja atau hanya sekelompok orang atau hanya satu elemen masyarakat saja yang getol memberantas korupsi, ini akan kesulitan. Karena korupsinya, koruptornya di luar terkonsolidasi dengan baik. Ya. Maksudnya terkonsolidasi apa Pak? Ini menarik Pak. Iya, maksud saya begini, kejahatan korupsi itu kan terkonsolidasi dengan baik di luar. Pelakunya juga terkonsolidasi dengan baik. Oleh sebab itu, kita
harus melawannya juga secara bersama-sama. Melawan korupsi itu harus bersama-sama. Karena kalau kita melawan secara sendiri-sendiri, maka sulit sekali memberantas korupsi di negeri ini yang sudah begitu akut. Iya. Jadi saya jadi ingat ceritanya zaman tahun 30-an, Pak, yang Al Capone ya, Pak, ya. Iya. Kemudian itu yang alkohol, iya, ya, jaringan bisnis mafianya, iya, itu kan di backup ada Godfather ya. Godfather ya. Iya. Nah, itu apakah seperti itu sih keadaan Indonesia saat ini? Mirip-mirip mungkin, mirip-mirip ya, mirip-mirip ya. Walaupun tidak persis begitu, tapi mirip-mirip karena dia sudah menjadi jaringan ya, tersindikasi. Jadi kejahatan korupsi itu kan sindikasi juga. Ya. Kalau zaman terdahulu sepertinya kejahatan korupsi itu hanya di dalam wadah tertentu gitu, yeah, atau daerah tertentu. Yeah. Kalau sekarang sepertinya korupsi itu sampai ke daerah-daerah, pelosok, yeah, daerah, sampai ke lurah, sampai ke pejabat daerah itu, yeah, juga mengenal gitu. Yeah. Nah, yang menarik, Pak, apakah ini suatu budaya buat Indonesia? Karena Pak Kuncono Ningrat mengatakan, korupsi bukan budaya Indonesia loh, tapi banyak sebagian mengatakan, sepertinya sudah budaya Indonesia. Kita tuh sudah agak apatis gitu, yeah, loh, Pak, dengan korupsi ini. Iya, jadi betul, korupsi ini kan sudah masif ya. Mm-mm. Semua, tidak ada lagi tempat yang menurut kita sudah bebas dari korupsi. Semua tempat sudah menjadi rawan untuk dikorupsi, sehingga menurut saya, kalau ada pendapat yang menyatakan korupsi ini sudah menjadi budaya, mungkin bisa dipahami, walaupun juga masih ada perdebatan ya, bahwa budaya itu kan hal-hal yang baik, yang hal-hal baik, yang betul, buruk itu tidak termasuk budaya. Tapi kita harus melihat dari filosofinya, bahwa kenapa ada muncul anggapan begitu, karena mungkin masyarakat melihat kok seluruh orang, seluruh masyarakat sudah menganggap itu korupsi menjadi hal yang biasa. Ini kan sepertinya begitu yang kita tangkap. Yeah. Masyarakat itu jadi apatis ya. Skeptis ya, kalau kita lihat skeptis dia. Seolah-olah bahwa korupsi yang terjadi di tengah-tengah mereka itu menjadi hal yang biasa. Ini yang harus dirubah menurut saya. Paradigma masyarakat ya, mindset masyarakat itu harus dirubah secara kultural ya, harus dirubah. Jadi masyarakat harus diajak, harus di cerahkan bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan korupsi masyarakat tidak bisa sejahtera. Sebenarnya itu yang harus sampai ke masyarakat, karena masyarakat menganggap korupsi itu menjadi hal yang biasa karena itu tidak bersentuhan langsung sama mereka. Beda misalnya reaksinya kalau misalnya masyarakat itu kecopetan. Itu kan langsung. Misalnya seseorang misalnya ke pasar atau ke mall terus dia dicopet. Itu kan langsung dia rasakan impact-nya ya, sehingga dia bisa spontanitas marah sama orang yang mencopet. Dan kalaupun misalnya orang yang mencopet, mencuri barang mereka, dia dapat, itu langsung digebukin. Karena itu langsung direct ya, langsung dirasakan. Padahal sebenarnya substansinya itu sama kan. Orang yang korupsi ini kan sebenarnya mencuri barang yang bukan mengambil miliknya. Hak orang lain. Mengambil hak rakyat sebenarnya. Nah, itu yang harus sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat itu kalau sudah memahami dampak korupsi itu, dia bisa marah terhadap kejahatan korupsi. Kalau masyarakat itu sudah marah terhadap kejahatan korupsi, itu sudah bagus. Tapi jangan-jangan karena masyarakatnya nggak mengerti, Pak, salurannya, saya ini harus marah kemana gitu. Seperti misalnya kita dari kalangan bawah melihat atasan kita yang korupsi. Tapi kan nggak berani, Pak, nanti kalau saya lapor, dipecat, Pak. Gitu kan? Jadinya ada satu kegamangan dalam masyarakat kita, sehingga mereka menjadi ya, terus ya udahlah gitu ya. Padahal di satu sisi kalau kita melihat sekolah-sekolah kita yang demikian buruknya, fisiknya, nasib guru yang katanya bahwa guru ini adalah yang mendidik para generasi bangsa gitu ya, tapi nasibnya juga tidak diperhatikan dengan baik, tidak terperhatikan atau tidak diperhatikan ya. Tapi ini semua juga kalau saya pikir ini gara-gara korupsi ini ya, sehingga tidak menetes dengan baik. Nah, kita-kita sebagai masyarakat itu salurannya kemana sih, Pak? Kalau dan amankah kalau saya seandainya saya tahu korupsi kemudian saya lapor nih, Pak, ke saluran yang ada? Di KPK itu kan ada namanya sistem blowing system ya. Jadi kita membuka layanan, setiap pelapor itu bisa dilindungi ya, bisa tidak ditahu oleh orang lain. Itu sebenarnya yang kita lakukan di KPK. Iya. Steam blowing. Tapi beberapa kasus yang kita lihat di media massa, ini kadang-kadang
pelapor ini justru ditangkap duluan, Pak. Ya, itu beda mungkin di institusi lainnya, tapi kalau di KPK itu terjamin ya. Jadi terjamin, ada perlindungan ya. Ada sistem yang kita bangun sehingga orang yang melapor itu tidak diketahui begitu. Iya, nah ini mungkin saudara ada catatan yang bagus sekali bahwa dimanapun Anda melihat satu kecurangan ataupun di sini lebih ke korupsi, jangan segan-segan untuk melaporkan ke KPK. Karena dijamin ya, Pak. Oh iya, dijamin. Dijamin bahwa keterangan bukan Anda bukan hanya 100%, 200%. 200%. Jadi dijamin aman gitu ya, keterangan Anda akan diolah dan Andanya akan tetap dirahasiakan. Bapak, beralih sedikit ke hobi juga. Salah satunya mungkin Bapak hobi baca buku nih. Buku itu tanpa kita sadar kadang-kadang mempengaruhi mindset kita. Buku apa saja sih, Pak, yang hobi Bapak baca? Saya itu sebenarnya selain buku-buku hukum, saya senang baca buku autobiografi para tokoh. Kalau buku hukum yang saya paling senang baca itu karangannya Charles Sanford ya. Oh, Charles Sanford. Ya, The Legal Theory, The Disorder. Itu kalau buku-buku hukum. Tapi saya juga senang baca buku